Salam Indonesia, seputar Jogja Malam kembali menjumpai Anda dan selama 30 menit ke depan hadir dengan sejumlah informasi khas dan hangat. Di antaranya adalah selar langka sejumlah truk bongkar muat di Solo Jawa Tengah tidak beroperasi. 2.400 warga di Kecamatan Banguntapan akan segera nikmati air bersih di PDAM. Bersama saya Denta Aditya, inilah seputar Jogja Malam selengkapnya. Kembali lagi di seputar Jogja Malam, 7 mahasiswa Instiper Yogyakarta yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa pecinta alam Instiper Papalakapakata akan melakukan pendakian ke puncak Kartens Pyramid di Gunungan Jayawijaya. Selain itu, mereka juga akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di jalur yang akan disinggahi. Rombongan akan diberangkatkan pada 4 April nanti dan diperkirakan kembali di Yogyakarta pada 8 Mei mendatang. Dan kepala dari Indonesia. Dalam upacara pelepasan 7 mahasiswa pecinta alam Instiper Kapakara, peserta ekspedisi Tanah Papua Selasa siang, Rektor Instiper Yogyakarta Purwadi mengungkapkan, ekspedisi Tanah Papua Instiper 2013 merupakan salah satu kegiatan untuk memperingati 55 tahun kiprah Instiper bagi Indonesia. Kegiatan yang digelar merupakan wujud tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Karenanya selain melakukan pendidikan puncak Kartens Pyramid di Gunungan Jayawijaya, rombongan juga akan melakukan pengabdian pada masyarakat di jalur yang disinggahi, yakni Desa Sugapa, Bulapa, dan Ugimba, diantaranya dengan memberikan pengetahuan pengolahan umbi-umbian dan pemberian buku sumbangan dari para donatur. Jadi ekspedisi Tanah Papua itu kita lakukan dalam memperingati Instiper ke-55. Pada GS kali ini kita membuat tema yaitu Instiper 55 tahun share di Indonesia. Kita akan sampaikan sumbangan Instiper dalam 55 tahun karya kita. Dalam rangka permulaan yang besar kita mulai yaitu dengan melakukan ekspedisi Tanah Papua. Sementara itu terkait keamanan bagi tim ekspedisi Tanah Papua Instiper, Purwadi menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak di Papua termasuk masyarakat setempat yang akan disinggahi untuk memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Instiper. Menandai pelepasan tim ekspedisi Tanah Papua, pada kesempatan itu disuguhkan atraksi kesenian dari mahasiswa Papua Yogyakarta serta pelepasan 7 ekor burung merpati ke udara. Pembunarto, Jogja TV. Ya, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam seputar Jogja Malam edisi hari ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Arjuna Wiwaha oleh Ki Suharno. Mewakili seluruh kerja yang bertugas, saya Denta Aditya undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan salam Indonesia.